Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 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 halo. Apa kabar kawan semua? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusan ya. Ini adalah cerobong kotak dari plat besi, permukaan yang masih asli dari pabrikan plat besi. Material baru masih nampak miliskil dan pelapis permukaan akibat pengepresan besi panas yang beroksidasi dengan udara hingga menimbulkan warna hitam keabu-abuan. Juga tampak bekas pengelasan di sisi pinggir. Kondisi seperti ini baiknya dikupas ya, dibersihkan dan dibuat kasar supaya cat bisa melekat dengan kuat, melekat sempurna. Baik, persiapan alat pelindung diri. Langsung saja dilakukan proses sandblasting dengan menggunakan steel grid ukuran G25, tekanan angin 6-7 bar menggunakan venturi nozzle ukuran 6 atau 1/4 inci. Jarak tembak 60 cm sampai 90 cm dengan sudut 50 sampai 80 derajat. Aplikator dilengkapi dengan hood atau helm pernafasan, baju dan celana tebal, sarung tangan serta sepatu safety. Dan hasilnya sangat bersih, tingkat kebersihannya standar SA3, di mana permukaan terlihat putih bersih tanpa pembesaran dan tidak ada flek hitam bekas miliskil serta tidak ada kontaminasi. Selnya siap dilakukan uji kekasaran atau roughness test. Baik kawan, demikian kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.